Yang ditulis di surat kabar. Setuju. Apa sih? Apa? Karena? Apa? Setuju? Biasanya yang ditulis di surat itu kan kabar. Kalau Anda kirim surat biasanya kan kirim tentang kabar. Enggak mesti itu. Enggak harus, Hutan? Tapi yang disurit, kalau yang ditulis di surat itu kabar, Anda setuju enggak? Setuju sih. Kenapa enggak? Kalau suratnya surat kontrak? Iya, kalau suratnya surat wasiat, gimana wasiat? Ya. Itu kabar juga, duh, itu juga kabar tetap. Itu mengabarkan tentang misalnya wasiat itu ada pembagian harta. Itu kabar juga. Kalau nggak setuju, kalau nggak setuju, kalau nggak setuju, ya percuma dong bikin surat wasiat. Surat tanah? Itu kan informasi ukuran. Surat tanda nomor kendaraan? Yang ditulis di surat kabar, Anda memang mau protes. Enggak lah, yang ditulis di surat kabar itu biasa. Ya kalau semua tulis di surat adalah mengabarkan sesuatu. Memang tidak, tapi kalau yang ditulis di surat itu kabar kan Anda setuju-setuju aja. Setuju, setuju banget, Pak. Enggak perlu protes. Itu pemaksaan kehendak namanya. Oke, sekarang giliran tim B, silakan. Kita kasih semangat dulu untuk tim B. Kita kasih semangat yang lebih keras lagi untuk tim A. Saya mau 5 menurut. 5 menurut. Ada 6 kotak huruf N di kotak yang ketiga. Yang mengawasi para pekerja bangunan. Biasanya kerja yang benar dong. Hei, ini kerja bangunan, lu tiduran. Biasanya, aduh. Biasanya gitu nih. Ya kan, itu yang digergaji kenapa temennya? Jawabannya adalah pasti bangun. Bangun. Kalau nggak bangun gimana mau mengawasi? Iya. Bangun. Kita lihat. Yang mengawasi para pekerja bangunan pasti bangun. Biasanya. Wow. Jenius. Jenius. Tim A silakan. Bangun aja jenius. Yang mengawasi pekerja bangunan biasanya. 3, 2, 1. Jawabannya? Biasanya. Biasanya. Iya. Yang mengawasi para pekerja bangunan biasa nyari nasi. Apakah itu jawabannya? Sayang sekali. Bapak maunya apa sih, Pak? Maunya apa? Salah mulu. Nunggu siapa tuh? Nungguin di situ kan mandor biasanya. Nunggu. Ulang lagi boleh nggak? Ulang lagi. Kita lihat. Yang mengawasi para pekerja bangunan biasanya. Wah. Wow. Bisa aja pala cilok. Cilok monster. Pala cilok hebat nih. Dengerin dulu. Boleh gak sih apa? Pasangannya tukar aja? Ditukar. Hidup. Duh. Budu bisa mukul gituan gak, Budu? Duh, yang encer kan palanya. Tuker pala doang aja. Pak! Cari perhatian, cari perhatian. Bergerak, nggak move, nggak mengawasi, Pak. Nggak moving. Kue doang di jalan. Nah, Anda arahnya kemana? Saya tunggu dulu. Iya, arahnya ke situ. Yang namanya pengawas, dia adalah kerjanya mengawasi, bukan nungguin. Beda, kalau nungguin tuh anjing penjaga nungguin. Pakai rantai nggak kemana-mana tuh, nunggu aja. Tapi kalau pengawas, dia mengawasi pekerjaannya. Duduk. Nih. Ya, Bu. Udah, doang garang. Nih saya tanya, kalau Anda mengawasi itu melihat ya, nama kalau nggak dia mengawasi itu pasti sambil menunggu. Kita bukan cuma nunggu doang, nggak bisa dibilang mengawasi, Pak. Tapi kalau Anda melihat dari jauh nih, ngawasi pakai keker. Okay. Kan dia nggak merasa ditunggu kerjanya, nyantai. Pak, tapi kan bisa ditinggal ke warung kopi sama dia. Diam! Pak, penonton kok dibentak-bentak, Pak? Tapi dia juga bentak-bentak saya. Bukan bentak-bentak, itu emang ngomongnya kencang. Oh, dia ngomongnya kencang? Iya. Bapak. Maaf ya, diam. Coba, Bang Gista nih, kan sebagai produser ya, di The East kan? Iya. Pada saat anak buahnya gak bekerja atau ingin tahu pada anak buahnya, nunggu di kursinya atau keliling ke meja kerjanya, ngawasin? Keliling. Keliling kan? Bukan nunggu.
si? Saya tanya. Lala. Saya tanya. Anda bilang apa? Keliling atau? Nunggu di meja kerjanya. Mandor. Mandor bukan tanya. Oh, istilahnya sama dong. Produser sama-sama pengawas pekerjaan. Produser sama mandor disamain. Wow. Diam. Pak, emang gak ngomong apa-apa? Enggak, artinya nunggu itu ya bukan pekerjaan Pak. Nunggu ingat adalah gak? Nunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Pernah dengar? Nah. Itulah Indonesia, pekerjaan berlimpah ruah. Nunggu aja termasuk lapangan pekerjaan. Ah, yang namanya pekerjaan itu digaji. Pernah Bapak nunggu digaji? Ada. Nunggu itu menghabiskan apa? Waktu. Banyak waktu kan? Ya. Waktu adalah? Wah. Silakan untuk tim B. Nomor berapa? Kok B Pak? Saya dong Pak. Tim A kalau gitu. Oh tim A, ya udah biasa aja kali. Ya bukan biasa, Bapak sebagai host harusnya tahu urutannya dong. Masa gitu aja lupa? Masa saya sebagai kuda, horse. Tinggal 7 menurun ya. 7. Yang ada klunya baru itu. Panjang lagi dia. Panjang ya. Banget. Tapi ini gampang. 8. Ini objek pariwisata. Pasti waktu dulu kecil biasanya Pulau Sumatera Dewata. Sling. Ini paling terkenal di Indonesia objek wisata sejak zaman dulu. Itu mah banyak yang udah hafal daerah sana ya. Silakan tim. Ingat Pantai Karang yang menjadi tempat wisata. Pak, ini berarti 7 menurun ya? Yes. 8 kotak huruf A di kotak 4 ya. Pantai Karang yang menjadi tempat wisata di Bali adalah Pantai Karang. Apa Cak Pantai Karang? Pertanyaannya gimana Cak? Pantai Karang yang menjadi tempat wisata di Bali adalah lurusnya tanah. Saya tanah gue. Tanah lo. Oke, 3, 2, 1 waktunya habis tim A jawabannya. Nyerah. Saya nyerah Pak. Jawabannya apa Pak nyerah? Pak, potong nilai Pak kalau nyerah Pak. Tenang. Anda bisa gini. Anda ini seolah-olah si struktur dari bulan. Jawabannya? Panas. Jawabannya? Panas BGT. Panas BGT. Pantai Karang yang menjadi tempat wisata di Bali adalah Panas BGT. Apakah itu jawabannya? Gak apa. Wah, sayang. Yang penting gak tanah lot. Iya. Tim B silakan. Malu gue jawab tanah lot mah. Silakan tanda. Apaan? Udah tahu. Jawabnya apa tuh? Apa mau jawab apa? Rame ayo dong. Bekar. Bekarat. Budayaku. Apa coba? Budayaku. Kan itu tanah lot itu kan budaya. Ya, budaya. Masuk akal. Budaya. Pantai dong, Karang yang menjadi tempat wisata di Bali adalah budayaku. Apakah itu budaya? Pura Bali. Kenapa gak jawab benar ada? Pura Bali. Benar ada. Adalah benar ada. Bisa ada. Lu main sini deh. Baik, kita lihat. 7 menurun. Pantai Karang yang menjadi tempat wisata di Bali adalah setelah yang satu ini. Eh Pak, olahraga apa nih Pak? Catur. Salah. Halma, bekel. Salah. Jangan apa. Salah. Apa? Basket. Kok bisa? Lagi nonton Pak.